Oke, okay, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue mau kasih fitment velg untuk Honda Accord Maestro tahun 1990 untuk velg-velg yang modelnya itu VIP elegan. Kita lihat kayak apa. Oke, di ring 17 ini ada HSR Bavaria. Dia ini belang lebarnya, bentar. Lebarnya itu 7,5 dan 8,5, offsetnya 45 dan 37. Dan ini dipakein ban PHI 195/40. Jadi masih tipis banget nih bannya. Tapi fitmentnya keren banget sih. Ini bannya narik, terus karena ini udah diceperin mobilnya jadi pas banget gitu. Lihat. Dan kayaknya kenapa? Ya, fender itunya pas banget. Dan ini karena tampilannya tuh elegan, jadi yang tadinya udah dipakai racing tuh kelihatan racing banget, ternyata dipakein velg elegan pun kelihatannya jadi elegan loh nih mobilnya. Keren ya. Kita lihat lagi ring selanjutnya. Oke, selanjutnya di ring 18 ini ada Würzburg F1. Dia itu lebarnya 8, offsetnya 42. Dan ini kita pakein bannya PHI 205/40. Keren ya, bener kan? Iya bener, 205/40. Ini depannya nih, yang gue suka nih bagian depannya. Pas banget gitu fitmentnya tuh. Masuk, celup, ganteng sih. Keren sih. Yang belakangnya juga keren. Nih, pas banget gitu kelihatannya. Dan kelihatannya itu lebih besar lagi karena dia palangnya sampai ujung. Modelnya keren banget. Nah, untuk rekomendasinya Honda Accord Maestro ini, gue gak bisa kasih rekomendasi, namanya juga anak magang kan ya. Tapi untuk spesifikasinya, semua velg-velg yang ada di video ini ada di kolom deskripsi, dan kalian tinggal pilih lebih cocok yang mana fitmentnya. We'll be right back.
Nah, itu dia tadi fitment-fitment velgnya. Kalian lebih suka yang mana? Yang modelnya agak-agak celong atau yang modelnya full palangnya? Komen di bawah, kalian lebih suka yang mana. Sekian dulu video kali ini. Gua Asid, host magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.